Beko jadi dari menuju jurusan yang jajan caranya membek. Oh, jadwal untuk orang ujian dia. Ketiga bukan dari apa ya? Lumen kan Pak Robert dari konsep ini Pak. Ya kiamat banyak. Mana ajinya? Itu banyak tu dia. Lalu saya, mana yang pasal lalu saya, orang orang ngaji ya. Tapi bukian. Alhamdulillah, wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan bapak yang kami hormati, Bapak Ustadz yang sama-sama kita muliakan. Pagi hari ini kita kembali bertemu dalam rangka melanjutkan wirid pengajian kita yang bulan lalu sudah selesai kita membahas surat Al-Fatihah. Sekarang kita lanjutkan materi kita. Tentu kepada kita semua kita harapkan dapat mengikuti dengan baik. Ibu dan bapak yang berada di rumah, silakan ikuti dengan penuh dari awal sampai akhir. Nah, untuk memulai wirid kita, mari kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita sampai siang nanti di redha Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan dan kekuatan dan diberi hidayah sehingga mudah menerima apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz. Untuk memahami itu, kepada Bapak Ustaz kita akan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu, sidang jamaah taklim yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini kita akan bahas surat An-Nisa ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Ya, surat An-Nisa ayat 11 dan 12 ini mengatur perkara pembagian warisan. Nah, ini kan pasti Bapak Ibu ya, nanti kalau ada kalanya kita sebagai yang akan membagi warisan atau ada kalanya harta kita yang akan dibagi sebagai warisan oleh anak-anak dan keluarga kita. Nah, supaya pembagian warisan ini tidak menjadi maksiat, menjadi dosa yang ancaman Allah itu tidak ringan. Ini banyak orang yang tidak perhatian soal warisnya, Bu ya. Dan tidak peduli dengan aturan Allah, padahal ancaman Allah itu serius sekali. Bapak Ibu kalau baca nanti kan pembagian warisan itu di ayat 11 dan 12. Siapa dapat berapa? Jelas di situ. Tapi di ayat 10-nya kata Allah, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar." Bila orang tidak membagi warisan menurut apa yang Allah bagikan di dalam Al-Qur'an ini, maka dia telah mengambil harta orang lain secara zalim. Dan bila dia mengambil harta orang secara zalim, maka dia seumur hidupnya makan api. Jadi di dunia ini dia makan api. Yang dia makannya mungkin nasi, tidak ada masalah, semua yang normal saja kelihatan. Tapi kata Allah dia sedang makan api dalam perutnya. Nah, Bapak-Ibu kalau baca di ayat 12-13 nya, ya, ayat 12-13 surah An-Nisa, itu setelah pembagian warisan itu kata Allah apa? Tilka hududullah, itu adalah keputusan Allah. Jadi pembagian warisan ini adalah keputusan Allah. Allah yang putuskan begitu. Maka wa may yuti'illah, siapa yang patuh, artinya dia ikut pembagian warisan menurut apa yang ditetapkan Allah itu, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan masukkan dia ke surga dan dia akan kekal. Itu janji Allah kalau mau dia membagi warisan menurut apa yang ditetapkan oleh Allah. Tapi ayat 13-nya kata Allah, ayat 14-nya, wa man yasillah, siapa yang tidak patuh, siapa yang membangkang,
yang tidak mengikuti tata cara pembagian warisan itu. Ya, bahkan dia membagi sendiri menurut selera dia, menurut apa yang dia anggap baik, wayang taat dahuluda. Itu maksudnya ya, melampaui aturan-aturan Allah itu. Maka kata Allah, dia akan dimasukkan ke neraka, khalidan fiha, kekal di dalam neraka. Jadi masalah warisan itu bukan masalah ringan, tapi itu ya dunia akhirat ancamannya. Di dunia dia makan api, di akhirat dia abadi dalam neraka. Nah, karena itulah Bapak Ibu perlu pembagian warisan ini kita ketahui dan kita amalkan. Bukan hanya jadi ilmu, tapi diamalkan. Karena banyak mungkin dalam beberapa kasus kita ini tahu tapi tidak mau mengamalkannya, ya. Atau mungkin tidak tahu sama sekali. Karena itu kata Nabi, ilmu pertama yang dicabut dari manusia adalah ilmu faraid, ilmu pembagian warisan. Bahkan hari ini pun banyak manusia yang mungkin tidak mengenal lagi tentang tata cara pembagian. Mungkin alasannya dianggap tidak, ya tidak praktis atau tidak banyak digunakan. Itu orang membagi untuk kesepakatan saja, padahal tidak boleh kesepakatan itu. Misalnya Bapak punya anak balimo kan, berusia laki-laki, itu bagi sama banyak salah satu berusia haram tuh ibu, haram. Kenapa? Karena tidak sama pembagiannya, laki perempuan itu tidak sama. Maka bagilah menurut ketetapan Allah, tidak boleh di luar itu. Ya, ancamannya dunia akhirat. Ya, nah, atau bahkan banyak orang Bapak Ibu ya yang ngotot padahal dia dapat bagian. Karena satu kasus Bapak Ibu, ya, ini kakaknya meninggal dunia. Kakak ini punya anak, ya punya anak laki perempuan. Kakak ini lumayan lah hidupnya dan habis beli mobil baru, Pak, siap beli mobil baru. Begitu meninggal langsung ditarik mobil itu sama adik-adiknya. Itu haram itu Bapak Ibu. Kenapa? Saudara-saudara itu terhalang semua karena anak. Bila ada anak, maka saudara jangan berharap dapat apa-apa. Saudara itu terhalang karena ada anak. Jadi jangan ngotot juga ibu kalau kakaknya meninggal dunia atau adiknya, dia punya anak, ibu tidak ada dapat apa-apa itu. Ya. Nah, kalau di Medan kan banyak yang tangka-tangka ya. Nah, kalau tangka-tangka cukup lebih besok mati besok tidak mungkin boleh kena. Hah? Dana itu pembuka itu, ya. Itu harta dia itu jelas bukannya siapa-siapa saja. Yang jelas saudara nak kenapa tuh kalau dia punya anak. Nah, karena itulah diatur rapi. Sebenarnya Bapak Ibu pembagian warisan ini tidak sulit kalau kita mau. Karena dalam Al-Quran itu sudah jelas rinci sekali siapa dapat berapa. Kalau ini dapat segini, kalau ini dapat segini, jelas tinggal diamalkan saja. Sudah sulit. Ya, nah, cuma kita apalagi di Minang Bapak banyak masalah. Ya. Nah, apalagi kadang-kadang di Minang itu ada sebuah itu di beberapa tempat justru perempuan itu artinya kan. Nah, laki-laki malu buat ratu pemain buffet dia. Tidak ada cerita malunya, tapi uhaknya itu. Ya. Nah, ibu dan yang tengok-tengok berusia itu tuh, wah, ambil itu satunya, haram itu ibu. Ya. Jadi perlu diketahui pembagian warisan ini. Ya. Kadang-kadang juga begitu, apalagi istri kan. Kadang banyak, mohon maaf ya, banyak istriku yang ngaku. Aku apa bahasa ya. Meninggal suaminya ibu, ngambil satunya. Padahal bagian mertuanya wajib, bahkan mertua itu lebih kadang lebih dari itu. Ya, mertua ibu lebih besar bagiannya dari ibu. Tuhan, ibu lebih kecil dari mertua bagiannya. Itu aku ambil satunya. Itu pencarian suami yang aku haram itu. Ya. Nah, jadi memang banyak persoalan di dalam warisan ini, ya. Yang penting beginilah, Bapak Ibu kalau punya rasa takut dengan akhirat, dengan azab Allah pasti hati-hati soal warisan. Tapi kalau rasa takut pada aduh, ya tak boleh dapat nyelakuin itu loh. Maka kuncinya warisan itu takut, dia takut kan dengan ancaman Allah. Kalau dia takut, ya tak ada gunanya. Coba kita belajar itu. Baik. Nah Bapak Ibu, ya di ayat 11-12 ini, belum saya jelaskan satu persatu bagiannya. Jadi ada namanya dalam istilah waris itu Bapak Ibu ya, namanya ashabul furud, orang-orang yang sudah ditentukan bagiannya. Ya, dalam bahasa Arab itu namanya ashabu al-furud. Jadi ini orang-orang yang sudah jelas bagiannya. Ini orang ini jelas bagiannya. Ya, Allah sudah menetapkan bagiannya. Siapa mereka yang ashabul furud ini? Satu, anak. Ya.
anak laki-laki atau perempuan, walaupun nanti soal bagian nanti saya jelaskan. Yang jelas sih ada ketetapannya. Dua, ayah, terus ke atas nanti kakek, coba ya. Bila ayah tidak ada, nanti kakek yang menggantikannya ya. Terus ke atas. Nah, atau ini ke atas lah, ya. Kakek atau kakeknya lagi kalau ada. Tiga, ibu juga ke atas, nenek. Jadi kalau tidak ada ibu, terus dia nenek ke atas. Empat, suami. Nah, suami ini ibu, dia otomatis dapat ya. Bukan dia harus mencari atau tidak ya. Walaupun dia baru menikah, miskin setengah jam sudah menikah, lu mati ibu ke langsung. Misalnya ibu ya, itu misalnya jantung kayu pak, ya jantung kayu, nikah di Brondong pak, banyak kejadian itu ya. Jadi ibuku punya warisan dari mertua dari suami pertama pak, tapi harta warisan 1 triliun, ya kan? Harta dia tuh 1 triliun. Habis itu dia menikah pak, ya, saya terima menikahi fulana binti fulan ya dengan mas saya akan tunai. Pastunya itu sasa kamu ibu kalau sempat mati ibu kok. Maka suami itu pak walaupun 2 minit jadi suami baru dapat di murah tinggi dia. Lama ibu tak. Jadi ibu kan dia menyerangnya itu keluarga. Hei lama saya nanti kau baru menikah baru kan bukan soal baru menikah lama menikah. Status. Ya. Kenapa perkawinan itu? Karena apa? Warisan itu dapat karena salah satu sebabnya adalah status suami atau istri. Atau sebaliknya, ibu menikah 50 tahun ibu menikah, tiba-tiba ibu bercerai, tuntut cerai, begitu tuntut palu di pengadilan cerai, mati apa ke jantungannya, pak? Maka ibu hilang semua dan dapat apa-apa. Itu ya? Cuma kau ibu, karena terawat cerai jangan mati ya pak. Tidak ya kan, lawat kan lah, nyelamat sih, betul. Tapi kalau sempat jalan, ibu kehilangan hak itu, ya. Nah, jadi kenapa? Karena perkawinan. Lima, istri, ini ya. Nah, ini namanya bapak ibu, yang lima orang ini, anak, ibu, suami, istri. Ini orang yang tidak terhalang oleh siapapun wajib dapat. Sementara saudara bila ada anak atau ayah atau kakek atau cucu laki-laki, saudara deret. Betul ya? Saudara, betul dia ada bagiannya. Boleh jadi saudara dan dapat 1/3 atau 2/3 atau boleh jadi 1/6 tergantung posisi yang meninggal ini. Tetapi bila yang meninggal punya anak atau punya ayah atau punya kakek atau punya cucu laki-laki, maka saudara semuanya terhalang. Itu saudara itu kenapa bapak ibu ya, nanti bagian saudara ini kan pembagian warisannya ada di surat An-Nisa ayat 11 sampai 12, tapi saudara nanti khusus di surat An-Nisa 176 ayat terakhir dipisah ya. Ya, jadi An-Nisa itu dua itu apanya ke pembagiannya, yang lima orang ini di satu tempat. Tetapi saudara nanti dipisah di ayat terakhir surah An-Nisa. Kenapa? Karena saudara tidak mutlak dapat. Saudara baru dapat bila yang meninggal tidak punya anak, tidak punya ayah, atau tidak punya cucu. Bila dia punya, saudara. Itu yang diminang kadang-kadang pun banyak ditangkal lupa apa. Ya. Itu. Jadi yang lima orang ini bego ya. Ini wajib dapat nih, anak, ayah. Jadi mohon maaf nih, misalnya kalau saya meninggal dunia, bego, saya punya bapak dan ibu, maka bapak dan ibu saya itu wajib dapat yang bahkan bahagian mereka lebih besar dari bagian istri. Walaupun ibu mencari berdua, walaupun misalnya kan ibu mencari berdua suami, meninggal suami ibu, maka bahagian ibu nanti akan lebih besar dari ibu sebagai istri, dan wajib dikasih itu. Kalau tidak, dan tidak boleh disembunyikan.
Makanya setelah dia meninggal dunia, ini orang ini meninggal dunia, lalu dibayarkan hutangnya. Setelah hutangnya dibayar, wasiatnya dibayar, maka semua aset dihitung. Ya, dihitung semua asetnya untuk kemudian ditentukan siapa dapat bagian berapa. Tidak ada ketentuannya, Bu ya. Tuh. Jadi ini 5 orang ini, Bu ya, ini yang wajib dapat. Kalau cucu, dia terhalang oleh anak. Begini, saya misalnya punya anak 4 orang. Saya punya anak 4 orang misalnya, Bu ya. Anak saya yang pertama meninggal lebih dulu dari saya. Ya, atau anak saya 4 sudah meninggal, tinggal 1. Dari anak saya yang 4 ini saya punya cucu. Anak pertama saya punya cucu sekian, yang kedua punya cucu sekian, ketiga punya cucu sekian. Anak yang kelima ini dia masih hidup. Dan yang terakhir ini, lalu saya meninggal dunia setelah anak-anak saya yang 4 meninggal dunia, maka semua cucu saya tidak dapat bagian karena terhalang oleh PT-nya. Ketentuannya itu. Jadi, sebelum lanjut, ini terpakai dia lagi nampak. Ada dua macam pusaka. Oh ya, apa tinggal ini pusaka tidak? Ini berlaku keduanya atau hanya pilihan? Ini yang pencarian pak, yang pencarian suami istri. Yang kalau bapak saya meninggal itu, yang itu. Tapi yang pusako namanya PPH itu kan tidak dibagi pak. Pusako itu kan milik kau. Karena dari asal usulnya kan. Dan memang itu ada ketentuannya kan. Nah, ada ketentuan kapan boleh dipakai itu, boleh dijual, boleh digunakan. Nah, itu ada syarat-syaratnya pak. Nah, kalau itu adat sajalah yang menyelesaikan pak. Ini yang pencarian, yang hasil pencarian suaminya. Sudah mulai, ya bahkan sebelum dia sejak dia berucap pun hitung kata dia tuh pak. Ya. Nah. Misalnya saya nikah. Sebelum saya menikah saya sudah punya mobil, sudah punya ini, baru nikah. Iya kan harta apa namanya? Iya, berarti nanti jadi berdua ini ya. Iya, mati meninggal apa dibagi situ? Walaupun orang tua itu bijak, nah itu alasan lo diambil di keluarga suaminya kan, itu mencari waktu bijak mah orang tua kan jadi mencari waktu bijak lebih. Semua harta dia, maka yang dimana dapatnya? Anak, ayah, ibu, istri, suami, dan ya, 5 orang ini wajib dapat. Tidak dapat tidak. Kalau ada yang tidak dapat dari satu dari ini, maka yang membagi perusahaan itu haram hukumnya. Kalau ada yang lain boleh tidak dapat, cucu boleh tidak dapat. Kalau ada memang ada anak, saudara boleh tidak dapat, karena paman boleh tidak dapat, kakek boleh tidak dapat kalau ada ayah, nenek boleh tidak dapat kalau ada ibu. Jadi nenek terhalang dengan ibu, ayah menghalangi kakek. Saudara terhalang oleh anak, oleh ayah, oleh cucu. Nah, mari kita lihat di surat ayat 11 itu ya. Nah, ini kata Allah begini. Yusikumullah fi auladikum lizakari mislu hazil unsayain. Nah, ini satu poin. Kata Allah, Allah telah berwasiat kepadamu. Jadi Bapak Ibu, dalam soal warisan ini Allah yang berwasiat. Karena itu wasiat tidak berlaku untuk orang-orang ini. Ibu misalnya nanti kalau meninggal dunia atau pak menjelang meninggal dunia, ibu berwasiat itu rumahku untuk si anu ya, rumahku untuk si anu ya. Tapi itu karena tidak sah. Karena ahli waris tidak berhak mendapat wasiat. Ya. Jadi ibu berwasiat loh karena aku kok salah aku untuk si anu, aku toko untuk si anu, tidak boleh. Biarlah mereka lagi. Ya pak, tidak usah usul lo besok di baca kak anak usul mau bagi saya kira-kira bawa sedikit ini, anda bisa mati sih lah pak, tapi pun bagi gitu dong. Dia usul lo pak. Jadi pikirnya tinggal, ya, pokoknya apa pasal saya? Nanti kalau meninggal dunia saya tolong bagi menurut Al-Quran selesai pak. Nah kalau tangkari lah, karena wasiat Allah sudah jelas. Wasiat ini baru dapat dari ya, yang tidak dapat waris. Misal begini, saya mengangkat anak apa? Adopsi. Misalnya saya tidak punya anak, nah, saya adopsi lah anak. Maka anak angkat ini tidak dapat warisan pak. Karena dia tidak punya syarat untuk dapat waris. Karena waris dapat karena apa? Hubungan darah, nasab.
dia tidak ada hubungan apa. Karena perkawinan suami istri, dia tidak ada hubungan itu. Maka anak angkat dia tidak dapat apa-apa. Supaya anak angkat ini dapat, maka dia dikasih wasiat. Wasiat. Misalnya, kalau kau punya rekening nanti, misalnya kan rekening saya sekian untuk si pula. Catat, ada saksi, kalau bisa menetarik. Tetapi wasiat itu pun Bapak Ibu, dia maksimal sepertiga. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari aset yang dia punya. Kalau berwasiat lebih dari sepertiga, maka yang wajib diambil sepertiga saja. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan yang menerima wasiat, orang yang tidak akan dapat warisan. Saya kalau meninggal dunia sekarang, karena saya punya anak, Bapak Ibu, anak laki-laki saya punya, maka adik saya, kakak saya tidak akan dapat apa-apa. Sementara kakak saya miskin, anak-anak saya kaya, maka saya boleh berwasiat untuk kakak saya itu seperti kata saya pikir boleh. Nanti sebelum dibagi anak-anak saya kasihkan ke etiknya dulu sesuai wasiat. Itu wasiat. Jadi wasiat itu boleh kepada yang bukan ahli waris. Kalaupun dia ahli waris tapi yang tak dapat bagian karena terhalang tadi. Ya. Oh, nah, kalau wasiat bebas, Pak. Yang penting maksimal sepertiga. Boleh, boleh. Ya, kecuali yang lima ini tidak boleh, Pak. Anak, ayah, ibu, suami, istri tidak boleh menerima wasiat. Karena Allah yang mewasiatkan mereka untuk yang ini. Ini berlaku wasiat Allah nih, Pak. Tidak wasiat kita. Nah, kalau misalnya setiapnya itu lima orang, berarti untuk lima orang itu sepertiga. Ya, sepertiga dari total. 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 Ya. Total. Kecuali hibah apa? Kalau hibah boleh semua. Hibah namanya, Pak. Jadi dalam pemberian itu, Pak, ada wasiat, ada hibah namanya, Pak. Apa beda hibah dan wasiat? Wasiat satu, dia bukan ahli waris. Maksimal sepertiga. Dan nanti bisa diambil setelah meninggal. Itu wasiat. Kalau hibah, hibah tidak dibatasi jumlah. Boleh seluruh harta. Boleh, Pak. Dan tidak dibatasi penerima. Bahkan ahli waris pun boleh menerima hibah. Tapi catatannya apa, Pak? Saat itu juga diserah terimakan dan dia tanpa kepemilikan lagi. Ayah, ambo kalau menghibahkan, gini ya Pak, kebetulan rumah ambo atas nama ambo. Ambo yang bagi ke pinti ambo. Berarti rumah itu kalau meninggal ambo, nanti bagi itu Pak. Ayahmu dapet, istri ambo dapet, ya ibu ambo dapet, anak ambo dapet. Karena rumah itu harap itu ambo. Ambo yang mencari, ambo yang bagi. Nah kini itu, misalnya gini, awak suami istri berdua mencari Pak. Ya kan? Awak suami istri untuk rumah dibangun berdua. Ya Pak? Walaupun berdua membangun rumah itu, Pak Ibu, rumah itu rumah suami itu, Pak Ibu. Itu aturan itu, Pak ya. Nah, Ibu, walaupun itu berdua membangun rumah itu, Pak, tapi rumah itu punya Pak. Kenapa? Penghasilan Ibu itu sebenarnya ada pada penguasaan suami. Karena dianggap itu harta suami. Nah, kini caranya, Pak. Nah, kini rumah itu punya siap, supaya jadi-jadi, Pak. Nah, itu majiannya, Pak. Ha? Bangun berdua. Kini ibu tolong kecek kakak, Pak, itu rumahku punya siap. Apa kan kalau lo ingin perhitung mana kau dan gini wah, kan lo sudah perhitung itu. Harus majapin semuanya tak jadi masalah di kemudian hari. Kalau kamu lagi hidup, kamu perhitung kau dan gini. Dan jangan kami ya. Supaya nanti kalau meninggal bapak, kalau rumah ini milik ibu, dia tidak jadi warisan. Tapi kalau tidak begitu, itu artinya milik bapak dan akan dibagi nanti mertua ibu dapat, bisa jadi saudara-saudara suami ibu dapat. Kalau ibu udah punya anak laki-laki nanti. Berarti memang harus ditanya ya. Bener ditanya halah kok kok enggak ada tuh. Cuma dujo minggu orang mati kok orang sana itu. Enggak akan kadang-kadang apa-apa. Tapi kalau ada jadi kan dua lah. Ayah artinya kalau
rumah kok, rumah ibu. Nah, jadi dibuatlah hibah di situ, rumah ini milik istri saya. Iya, tulis tanda tangan ibu. Kok dituntut itu di saudaranya, misalnya ibu udah punya anak laki-laki lah. Berarti saudara suami ibu pasti dapat dari rumah ibu. Otomatis dia dapat tuh. Nyutuntut ibu tuh rumah adik ambo aja. Ibu udah punya kekuatan hukum lah. Tapi kalau ibu dicatat tanda tangan, apalagi pakai notaris, ibu bisa nih pengadilannya. Ini rumah saya. Kalau istri meninggal dulu tuh ambil dari istrinya pak, berarti keluarga istri dapat. Ayah istrinya dapat, bapak ibu istrinya dapat, saudara istrinya dapat, inyo sebagai suami dapat seperempatnya, itu anak-anaknya dapat. Ibu pak soal hal itu tuh dari ya pak, nyo beko masalah kudian ibunya, kalau meninggal salah satunya pak. Ya. Makanya bapak ibu kalau rumah dibangun berdua, itu rumah milik siapa? Kalau ibu memang ikut rumah milik berdua, okey. Ketika meninggal, bapak disuruh dulu, separuh aset ibu ambil dulu. Yang separuh baru dibagi. Ibu dapat itu bagian dari separuh itu nanti. Seperti 8 banyak dari yang separuh. Ustaz, kan secara bernegara waktu ini, seluruh harta yang bersifat tanah, rumah misalnya, ada sertifikat istri bersama istri. Ya. Itu otomatis tidak dikasih-kasih, itu yang pertama. Yang kedua, kita masih hidup ini, misalnya istri kita itu dapat ibah dari orang tua. Dari orang tua, katakanlah satu bidang tanah, yang ibah dari itu menjadi milik berdua atau milik istri. Baik. Yang pertama, ini kan atas nama, ya. Kalau atas nama itu belum tentu milik, walaupun secara aturan negara, ya berarti belum punya ibu kan, karena nama itu namanya ibu tuh. Kalau pengadilan ibu mana tuh? Cuman harus dipastikan, harus keluar dari mulut suami, ini memang milik ibu. Kan bisa jadi pak, orang membeli auto, gini kok, duo, tigo, pak, pakai nama orang untuk menghindari pajak progresif namanya. Tapi memakai nama, bukan milik itu pak. Tetap milik yang bersangkutan itu. Walaupun nama orang dipakai, nama anak dipakai. Makanya dipastikan, apa ini statusnya nih? Hibah, kalau hibah, ada saksinya pak. Bahwa ini rumah, saya hibahkan ke istri saya. Jadi kalau kita tulis tanda tangan, nanti kalau saya meninggal dunia harta yang rumah akan dibagi karena sudah milik istri saya. Tapi apanya pak konsekuensi hibah? Saya kalau menghibah ke rumah untuk istri saya maka tercatat sejak saya berikan itu rumah milik istri saya dan saya tidak punya lagi hak di situ menumpang saja. Kalau beda kalau rumahku kamu pak pasti udah kamu nyusi yang bukan doang rumah. Itu konsekuensi hibah. Ibu kalau menghibahkan rumah karena misalnya ibu punya anak tigo, rumah ibu tigo, ibu hibahkan rumah ke tigo boleh. Tapi ibu tidak punya lagi pemilik, tidak punya lagi hak kepemilikan terhadap seluruh rumah itu. Hari itu juga anak ibu kalau menjual, ibu tidak bisa melarang lagi. Kenapa miliknya? Kalau wasiat nanti setelah menikah, bapak ibu masih boleh ya memanfaatkan dan ya sebagai pemilik tigo harta sampai bapak ibu meninggal dunia. Itu beda wasiat dan hibah. Nah jadi untuk yang lima orang ini yang berlaku wasiat Allah. Saya mengalami dalam hal ini kata istri itu adalah milik istri. Nah, jadi kita sebagai suami tidak punya hak kepada istri. Jadi istri di luar itu gitu. Jadi terserah mau apa gitu ya. Jadi yang di bersama itu yang terjadi yang suami, nah, suami kalau suami milik berdua, gitu. Lalu setelah itu yang dituntut adalah yang setelah menikah yang apa yang sebelum menikah itu tidak masuk kelompok itu yang saya bilang selama ini. Ya maaf bebeknya, istri di rumah itu tidak punya kepemilikan, bahkan istri itu pun milik suami. Termasuk dari istri. Termasuk tangan gaji dia pun milik suaminya. Makanya ibu haram puasa sunat. Kalau tidak minta izin ke suami kan, ibu, aku kan pakai badan aku puasa. Tidak ada cerita badan itu pada ibu lagi. Begitu ibu dinikahkan oleh ayah ibu, badan ibuku milik suami ibu. Minta izin ke pemiliknya. Jadi istri itu pak tidak punya hak milik di rumah. Semua yang di rumah itu milik suaminya, termasuk istri itu milik suami. Itu makanya kalau sakit ayah
mati ayahnya menetapkan di suami dan cari aja cik. Ibu tak boleh keluar rumah. Karena begitulah hebatnya kepemilikan suami itu. Nah, makanya ibu yang bakar rajo, kalau yang punya gaji, ibu ancak dari gaji itu apa? Pak, yang gaji ambo bahas statusnya pak. Milih apa atau milih ambo? Kalau itu milih ambo, setor ke ambo, hari wajib ibu setor di bulan. Begitu enggak? Oh kalau melu, payah. Siapa kerajo sahaja nanti, siapa kerajo lagi nanti ya. Kenapa ibu tadi disuruh kerajo? Apakah Allah di surah Al-Isra ayat 34? Fasalihat wanita-wanita kata Allah, pekerjaannya dua saja. Wanita dia patuh pada suaminya tanpa protes apapun selama tidak maksiat. Hafizat dan dia tugasnya menjaga rumah, menjaga anak, menjaga harta, menjaga harga diri. Tidak lebih dari itu. Mencari suami, itu kalau laki-laki lagi otot kadang karir, badan karir, kepala karir, rambut karir, itu kerajo karir. Kalau ibu ibu jadi lunak satu yang kerja ibu ibu itu kerajo. Nah itu dia bapak itu cari padu ibu. Ibu ibu cukup lah pak tu kalau misalnya pak bosro kan, tu macet, tu ibu kecek pak. Kemarin dah dua aku macet cuma. Pakai kerap, untuk selalu. Ah, dia masa buat macet, jangan kecil dia mulai. Tak tapi kecil, pasal mula kau macet. Itu pada apa-apa tu memang begitu lah. Dia dan bisa dikasih tahu. Ya, memang itu tugas bapa-bapa. Ibu-ibu ada tugas itu. Tugas ibu hafizat, jaga rumah, jaga anak, jaga harga diri, semua harta jaga. Ibu terima sih bagian. Ah. Ah, itu pada ibunya. Ah, kini ibu satu mencari bahas statusnya. Memang status itu milik suami. Ah, kecuali suaminya, suami yang paham agama. Kalau suami yang mengerti agama ibu, ibu ketika diserahkan di ayah ibu keino, ke suami ibu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tanggung jawab suami itu. Bahkan jangankan nafkah ibu, dosa ibu pun ditanggung oleh suami itu. Ya. Begitu beratnya jadi suami itu makanya kalau boleh manusia sujud ke manusia, tapi istri saya suruh sujud ke suaminya. Tidak ada tanggung jawab seberat suami ke istri. Makanya nanti kita kalau baca nanti kita bahas ayat 11 itu, kan bagian suami, bagian laki-laki, tapi kadang dua perempuan ibu. Ya. Dua kali lipat kan? Bagian kami dua kali lipat, ibu separuh jadi ibu protes. Ustaz, bapak pendusi itu separuh laki-laki ya? Ya laki-laki dua kali lipat. Ibu dapat separuh untuk ibu. Pakailah kapal anjo ibu tak poya-poya ibu abiat. Kami tapi kalau dari DP itu kata tapi untukmu, istrimu, anakmu, ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu. Jadi kami tapi banyak pun di ibu jo. Ibu tapi separuh untuk ibu. Nih punya kami di ibu jo. Nak mana ibu namu itu? Mana ibu namu itu? Itu kenapa perempuan itu tidak diwajibkan bekerja ibu? Nah sekarang ibu bekerja, maka ketika ibu bekerja, ibu coba tanya ke suami, ke bapak, pak yang gaji ambo ku statusnya harto ambo atau harto apa? Nah, oke coba itu yang gaji ibu harto ibu, bikin rekening sendiri, ibu pakai sendiri, ibu kelola sendiri, kalau mati ambo misu tidak dibagi, kalau ibu mati jadi warisan. Harus berjaya-jaya itu pak. Tapi kalau tidak begitu, maka rekening ibu pun milik suami ibu. Bahkan begini ibu, mohon maaf nih. Ibu yang bekerja siang malam suami ibu di rumah asal kawan-kawan kaki. Andai kata begitu. Dan ada yang begitu pak. Istrinya bekerja, suami di rumah saja. Meninggal istrinya pak. Harta tidak dibagi, kenapa? Itu harta suami. Walaupun istrinya mencari. Kenapa? Karena tidak ada tadi keputusan ini harta milik siapa. Kalau tidak ada keputusan milik siapa, berarti milik suaminya. Ya misalnya ambil satu dari suaminya, lalu dibagi deh, karena itu harta suami. Bantu suami mati, baru dibagi. Iya pak, kata-kata istri itu kan sawah lah. Iya, kata-kata kan ngisah hukum harsun lakum, istri itu sawah. Ya. Sawah itu ya memang, ya, istri kan gak butuh apa-apa, ya namanya sawah. Nyepas sih. Ya. Jadi disuruh, yang harus menggali itu petani. Dia yang kasih pupuk, dia yang kasih makan, dia yang kasih air, semua dari petani. Sawah, ya sudah, terima sajalah apa yang ditanam petani.
Dan sawah butuh perawatan tuh. Maka tugas petani rawat sawahnya baik-baik. Jadi makna sawah itu luas, tak bisa makna biologis, bisa makna sosiologisnya. Ya. Kalau makna biologisnya, jenis kelamin anak, ayah yang menentukan, tidak apa-apa, kan tidak ibu, tapi ayah. Karena ada sawah yang menumbuhkan yang ditanam, tapi makna sosiologisnya, sawah itu harus dirawat baik-baik, dan makanya tugas petani merawatnya. Makanya ibu kan sebenarnya memang sudah awal baik-baik oleh suami. Gitu. Merawat itu lagi lah sawah, air banyak, banyak, piti. Ibu kan sudah lagi piti yang banyak. Sebab, so, kalau ibu kurang pitinya Pak, nah, semurah. Semurah, kolesterol. Kalau kurang piti ibu kan, ibu sih penyakit yang banyak. Tapi asal banyak ibu kan lagi piti yang sehat Pak. Nah, sawah itu Pak, asal di air, jadi cukui, jadi kuku, hanya sawah itu subur gitu. Itu maknanya ya. Tapi intinya yang hibah boleh ke siapa saja dengan konsekuensi kalau hibah itu bebo dia sekarang berpindah ke pemilikan ya. Tapi kalau bapak ibu menghibahkan ke anak, kata Nabi harus berlaku adil, tidak boleh satu daging berpindah, harus semua dapat hibah. Dan cik-cik sedapet andai kata misalnya begini, kau anak aku ambil kau, kau perlu si cik, kau yang cik, kau kan miskin lah, dan rambut laki-laki dia kayu lah. Itu kalau kapak hibahkan, itu rumah namanya panggil satu lulusan amin. Yang boleh yang rambut tadi, angkau dia tunggu, angkau angkau tunggu, dia mati besok kan. Kakak aku ketik, tapi kau yang perlu si. Angkau anak tapi kau kayu, kau yang kecil. Akhirnya kau kerenangnya rumah kini ada di bampak. Dia setuju, anak setuju, apa di mana, coba coba. Berarti yang itu bisa jadi warisan, jadi miliknya Pak. Tapi perempuan itu tidak bisa lo terhalang, tapi lo kok mati ya, Pak? Ini disuruh. Itu kecek ke adik-adik yang banyaknya. Ini kita dapet, lu mama minta ekor. Oh, tidak bisa lah, Pak. Tetap dirapet lagi ya. Sesuai pembagian warisan. Hibah dulu tidak menghalangi hak dia untuk mendapat warisan setelah itu. Nah, itu ya. Jadi, harus ditegaskan ini. Harta ini milik siapa? Jadi, aku kalau pulang ke rumah, aku jadilah rumahku punya siap. Supaya tidak sengketa nanti. Ya. Oh, rumahku ya tentu milik ambo ya Pak. Dan kalau milik apa, kita apa tuh banyak deh. Berarti ibu itu kalau menikah apa itu hanya dapat seperdelapan nih. Kalau milik berdua Pak, kalau kita di kampung tinggalkan rumah itu kan kita nggak bisa kan. Ya kalau nggak bisa lah ini gimana nih ya. Kalau di padang kita kan kita sendiri kan dan beli. Itu yang banyak masalah Bego ya, membeli rumah di tanah pusako. Aku sering mengatakan ke jamaah, jangan membeli rumah Bego di tanah pusako. Misalnya ambo Bego membeli rumah di tanah ulang rumah ambo, tanah keluarga ulang rumah ambo. Masalahnya besok, kok mati yo dulu dari ambo Pak? Rumah ambo bangun ke tanah-tanah keluarga ambo Pak. Di Minah itu kalau mati, sih kita wangke kaki Pak. Kalau aku itu tunggu ya, langsung pake. Dan rumah, macam mana? Akan suami beko tuh Pak. Caranya jual rumah, jual tanah yang harga tanah ini keluarga istri, nah rumah gua ambil, beko gua bagi lah. Baga para bagian anak gua, para bagian ibu, para bagian keluarga. Kalau itu memang ya, tapi kalau harta itu rumah tuh rumah saya, ya saya ambil semua. Itu harta saya. Nah kan sering itu terjadi di Pak konflik tuh. Maka solusi berarti Pak kalau mau di tanah pusako itu dijual atau dibalik tanah itu oleh yang punya rumah atau dibalik rumah oleh yang punya tanah atau sama dijual. Kalau enggak itu tadi. Kalau tanah satu kalau enggak sebalik rumah tadi itu bibit dia. Saya kan kadang-kadang bahas kurang kurang ramai Pak. Dia yang kayak seru rumah itu juga. Dan bahas sama kurang yang berapa. Itu rumah yang saya yang kan dia itu masuk orang kampung Pak kan? Iya. Ya kan? Kok mau motor kalau kayak rumah gua Pak, dia mangke rumah itu situ. Itu kan enggak masuk selesai dah mulai. Masuk lagi. Ya, itu kan dia rumah gua kan itu mangke rumah. Mangke rumah itu berapa apa buka rumah itu. Jadi sering terjadi konflik ketika kau membangun rumah. Kalau enggak ketika kau membangun rumah itu balik tanah itu Pak. Aku balik kamu lagi nanti karena aku balik. Ya. Tapi kalau di kota aku ini tak jalan, kamu di kampung-kampung banyak banget itu. Dan sering terjadi. Tadi sepatutnya di rumahnya, maksudnya ini istri. Ya, atau yang dihibahkan istrinya Pak. Nanti sudah lah, padahal istrinya itu mengaku lebih dekat yang masih hidup. Gitu. Nah, jadi kalau soal hal-hal masalah ringan juga, nak. Silakan. Kalau sekarang ini banyak orang yang mau menikah itu, Ustaz.
harta perempuan dihitung dulu, harta yang laki-laki dihitung sehingga perjanjian sebelum nikah gitu. Yeah. Jadi yang harta bersama yang didapat selama menikah, apa itu boleh di dalam Islam? Iya, boleh Ibu. Harus begitu. Jadi seorang wanita bekerja, misalnya Ibu sebelum menikah sudah bekerja, punya penghasilan, Ibu sudah punya harta taruhlah misalnya 1M misalnya. Kemudian Ibu menikah, maka yang harta Ibu yang sebelum menikah itu milik Ibu. Bukan milik suami. Suami tidak boleh minta itu. Bahkan kalau Ibu meninggal, itu dibagi Ibu. Dan suami Ibu dapat nanti 1/4 dari yang 1M itu. Memang harus begitu Ibu. Memang dijelaskan mana yang milik suami, milik istri. Tapi yang milik suami tidak akan jadi milik istri. Jadi yang dihitung itu Pak harta istri saja. Harta suami tidak. Saya kalau punya harta sebelum menikah, kalau saya menikah, ya otomatis saya itu. Nanti kalau saya meninggal, ibu saya dapat, istri saya dapat, anak saya dapat, tak apa lagi. Ditentukan harta saya. Tapi kalau istri, wajib ditentukan hartanya. Jangan-jangan nanti keluarganya mengira ini harta suami semua. Maka perlu ditentukan mana yang harta istri sebelum menikah. Maka yang harta ibu, satu, yang harta sebelum menikah bapak ibu, suami tidak boleh kuasai. Dua, yang hibah dari orang, ibu dapat hibah dari orang, ya, suami tidak boleh kuasai. Tiga, warisan, ibu dapat warisan dari keluarga, suami tidak boleh kuasai. Lain daripada itu, milik suami, termasuk gaji. Kecuali ibu, suaminya berkata gaji ibu pun milik ibu. Itu lain soal, alhamdulillah. Tapi suami milik ibu. Ya memang harusnya begitu. Harusnya kalau gitu Pak, harusnya kalau ibu ibu ini lapor, bu Pak, ibu gajian bu Pak, rekening apa kok gajian bu boleh begini? Nah, apa yang paham agama itu dia berkata, yang gaji ibu itu pakai, pakai. Aku 10 juta itu bulan. Nah, nah itu harus ada itu Pak. Nah itu kalau begitu baru itu. Ya. Tapi kalau suami itu stop. Kalau stop juga Pak, wajib ibu stop. Wajib. Karena beginilah, karena perempuan itu mohon maaf Bibi ya, kenapa perempuan hartanya harus di tangan suami? Karena ibu itu tidak bisa menguasai harta banyak. Kata Nabi, perempuan itu kurang akal dan kurang agama. Ibu itu memang ditakdirkan akalnya tidak seperti laki-laki. Ibu pak sama bibi pak, nyobi dan sumpah, nyobanya tampak nyobak nyobani. Cuma lagi ya ibu-ibu ke bidik ke pasar, Pak. Coba tanya, le masih suhu, Pak. Tak masih suhu, ya, Pak. Satu isi pasar pun nyantui pulang ibu dulu. Coba kok perempuan kok, kata Nabi, tidak boleh belanja kecuali atas. Tidak boleh belanja kecuali atas perintah suami. Ibu kalau kapan ke pasar, kau belanja, list belanja itu cari ke Pak, lu. Pak, kok belanja mungkinnya? Kek, Pak, kok nak penting, coret. Pun tak penting coret, ikut lanjut, ah, please, go, please. Begitu harusnya ibu, ya, begitu harusnya. Siapa ibu-ibu kan kalau baik ke pasar pak, ini satu di pasar tu peralun sih satu lima. Ya. Tapi sampai pasar nanti banyak nampak. Iya itu lah, banyak nampak itu. Jadi kan, ini ibu, ya makanya Nabi itu bu ya dan para sahabat dan dalam Islam memang begitu. Yang belanja ke pasar itu apa? Bukan istri. Jadi apa yang belanja ke pasar? Bali sayur, bali ikan, bali itu suami. Dan para sahabat sejak masa lalu begitu. Dan Nabi begitu pak. Nabi tidak pada istri Nabi ke pasar yang belanja orang Nabi. Umar bin Khattab dia yang belanja ke pasar dan suami yang belanja ke pasar itu bukan aib. Kalau dia kan tidak lain pak. Ah, kalau lagi ke pasar yang dia melihat, tapi mana ini yang ada? Tidak itu perintah agama atau itu? Karena pasar itu seburuk-buruk tempat. Kata Nabi, tempat yang paling buruk itu pasar. Di situ fitnah yang paling banyak di pasar. Maka seburuk-buruk manusia kata Nabi. Yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar dari pasar. Yang manusia yang paling buruk. Jadi dia lama-lama di pasar itu apa? Pokoknya kalau apa-apa disuruh ke pasar. Kalau apa ke pasar sebentar aja pak. Nyumpahin tak kita kiri itu kan ya. Kalau ibu udah nyutang gua satu dulu pak. Mencari hal itu.
Survei itu, pak bedanya waktu ya. Tapi untuk mencari beda 5 waktu itu, pak mereka berpuluh pada kamu tanya. Makanya cuma laporan ibu kalau mereka pasal pak tersadari saja pak. Tak jarang ibu pun dicapai ke pasal orang tua. Ah, kau kecil pak, pribadi sih ibu mengajar, kau ikut carilah lah, bolong, kau kan cari ni lah, kau pasal, kau pasal. Tu makanya kadang-kadang mampu mandi mengalir rumah ke pasal, tapi pengen cerita pasal. Kalau nanti kalau ibu menurutnya pak, tak berfikir dan aku nyabi, terompah nyabi tu, tak berfikir ibu lupa, tapi ibu kepuasan. Nah itu rahasianya kenapa harta itu dikuasai suami dulu, karena suami kau lebih logis. Suami kau berlaku sesuai kebutuhan, kalau ibu berlaku sesuai keinginan. Tuh. Nah, itu kenapa perempuan dibatasi soal harta itu. Allah tahu, karena Allah yang menciptakan kita. Ya. Maka dibatasi kepemilikan itu ikut dibatasi. Gitu. Nah, tadi yang dilimpah itu kan beda. Ya. Karena ibu dilimpah kan, ya kan ahli matematik, kan ahli fisika itu, ya kalau soal itu gak matang. Nah, coba lihat, nah, mulai kita baca ayatnya. Ayat 11 dulu. Kata Allah tadi apa? Allah yang berwasiat. Apa wasiat Allah? Satu, li zakari misla hazil unsayain. Kata Allah, ya, li zakari misla hazil unsayain. Satu anak laki-laki bagiannya setara dua anak perempuan. Itu satu poin penting. Satu anak laki-laki ini dia sama dengan dua perempuan. Dan itu tak bisa diubah. Oh, sepakat senang ya. Ame berampek bagi kakak terus ibu laki-laki berdua bagi semuanya kena haram. Yang perempuan itu berarti dia mengambil harta saudaranya secara batil, haram hukumnya. Ibu tak boleh dapat banyak apa sama pun dengan saudara ibu tak boleh. Allah telah putuskan anak laki-laki bagiannya dua kali anak perempuan. Saya kebetulan sekarang punya anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Kalau saya meninggal dunia sekarang, setelah istri saya diambil bagiannya, ibu saya mengambil bagiannya, ayah saya mengambil bagiannya, sisanya anak saya membagi dengan ketentuan anak laki-laki saya ada 2, berarti dia dikali 2. 2 kali 2, 4. Anak perempuan saya 1, berarti 1 kali 1, 1. 5, jadikan 1/5. Anak laki-laki saya 2/5 masing-masing, anak perempuan saya 1/5 dari sisa tadi. Berarti didahulukan ayah. Oh iya pak, dulu ayah, ibu, istri atau suami. Sisa dari yang bertiga ini pak, baru anak membagi dengan ketentuan anak laki-laki satu orang sama dengan 2 anak perempuan pak. Jadi tak nyomi dulu pak, nyomi dulu pak, bukan aku. Dia bagian ayah dulu, diagen bagi ibu dulu, diagen bagi istri atau suami dulu. Sisa baru dibagi oleh anak. Anak laki-laki satu orang sama 2 anak perempuan. Nah, anak boleh ibu perempuan kok sama apalagi ibu kadang lainnya. Jadi anak berusia dulu satu orang boleh. Haram hukumnya haram. Lain soal, misalnya gini lah. Saya dapat 2/5, adik saya 2/5, kakak saya 1/5 dari sisa tadi. Setelah ibu saya ngambil, kakek saya ngambil, nenek saya ngambil. Lalu kakak aku komiskin dibikin aku ada kayu misalnya. Ini bagi dunia, ini ambil saya dunia. Itu lain soal itu hibah namanya pak. Tapi adik saya belum tentu memberikan bagiannya ke kakak saya. Itu boleh saja. Tapi tidak boleh diikat langsung ke bagiannya. Ya ada kayu, bagiannya ambil dia boleh, mana boleh. Keluarkan dulu. Nah, itu jadi tidak boleh semua anak perempuan itu menguasai. Anak perempuan itu hanya separuh dari seorang laki-laki. Nah, itu kalau dia punya anak laki-laki dan perempuan. Beda kasus kata Allah fa in kunna fawqa snatain, bila dia hanya punya anak perempuan saja.
Anak perempuan saja di atas dua, dua, tiga, empat terserah. Pokoknya dua ke atas. Tidak ada anak laki-laki. Bagaimana pemakainya? Falahu nasuru sama taraka. Semua anak perempuan itu berserikat dengan dua per tiga. Semua. Jadi kalau empat, ya dua per tiga, lalu bagi empat. Artinya apa Bapak Ibu? Bila Bapak Ibu tidak punya anak laki-laki, maka harta suami ibu tidak akan habis dibagi, wajib dapat nanti saudara suami ibu. Sisa. Dan nanti kan bagian istri diambil dulu Pak. Contoh. Ibu diambil dulu kalau ibunya masih ada. Anak perempuan, dia hanya dua per tiga kalau dua orang atau lebih. Kalau dia satu orang kata Allah. Nah, baikkan dan wahidah, bila anak perempuan itu satu-satunya, falahan nis, dia hanya separuh. Ingat apa Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang tidak punya anak laki-laki, dipastikan hartanya tidak habis. Dan peluang saudara suami ibu pasti ada. Beda kalau anak laki-laki Pak. Kalau dia punya anak laki-laki, walaupun satu orang, semua harta jadi miliknya. Aku meninggal gini Pak, anak tidak ada, aku kakak tidak ada, apa tidak ada, ibu tidak ada, istri, aku lebih mati saja Pak. Tinggal anak aku Pak surang, saya duduk laki-lakinya, nyambil saya dulu Pak. Tapi kok anak aku berusi, surangnya Pak, separuh aja Pak. Jadi perempuan Bapak Ibu tidak bisa mengambil semua harta. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya anak perempuan saja, itu kalau meninggal salah satunya nanti Pak pasti akan habis hartanya itu dan peluang saudara itu pasti ada. Dapat. Kalau saudara enggak ada yang bisa tadi jadi apa? Enggak, kan ada paman. Anak paman. Anak saudara. Anak dari anak paman. Selama ada hubungan darah. Tapi dia makin jauh makin berjarak apanya? Pembagiannya, haknya. Tapi jangan pernah ibu mengatakan begini. Jadi ibu punya anak berusia surang kan? Nah, ikut tuh pencari raya, nanti punya orang terbesar. Anak perempuan itu hanya separuh. Separuh, tapi boleh lebih dari separuh. Jadi jangan Bapak Ibu ya, kan aku kepatah, aduh lu jawab apa, ketua apa. Menikah di sana itu, oh itu anak gali surang, bukan gali surang, gitu ya. Oh mantap tuh ancam, tuh anak gali surang, tuh buku aksara, tuh seduruh, oh gak bisa. Walaupun anak gali surang hanya separuh. Tapi lebih. Haram kalau lebih. Ah, yang rancak itu kalau ada laki-laki surang. Ayo, tuh itu saya dulu Pak. Jadi kalau ada ibu dapet suami anak dan anak bucang surang-surang, ah, itu mantap tuh. Satu itu di nyuri pun. Kalau tidak punya anak? Ah, kalau tidak punya anak nanti ya istri. Tidak Pak. Saudara jadi anak. Iya. Kalau tidak punya anak, saudara mengambil peran anak. Kalau ayah, ayah ambil semua. Saya kena meninggal Pak, tidak punya anak, kebetulan istri ada, nah, ambil bagian istri itu Pak. Sisanya untuk siapa? Ayah saya ambil. Sudah perempuan tidak ya? Tidak Pak, sudah perempuan tidak bisa dapat sisa. Ya, baru dapat sisa kalau ada saudara laki-laki. Saudara perempuan tidak bisa dapat sisa kecuali dia bersama saudara laki-laki. Siapa yang namanya ashabah, dalam Islam Wanita ada ashabah, namanya Pak orang yang dapat siso. Yang dapat siso itu laki-laki. Perempuan dapat siswa kalau ada laki-laki yang selevel ini. Anak perempuan dia menjadi asabah kalau ada laki-laki. Menghabiskan semua sisa bersama anak laki-laki. Saudara perempuan dia akan menghabiskan sisa bersama saudara laki-laki. Itu Pak, ketentuan. Ya. Nah jadi anak perempuan itu tidak boleh menguasai semua. Walaupun dia anak satu-satunya Pak. Hingga kalau dia anak satu-satunya pun dia hanya berhak dapat setengah. Ya sisanya gak mau Ustaz, ya saudara suami ibu kan? Ada gak Bapak Ibu yang punya anak laki-laki? Ah. Oh kalau laki-laki, saya emang ibu untuk Bapak Girap tuh, sudah deh. Ya kalau laki-laki, laki-laki selasa itu mah. Oh perempuan dua, laki-laki? Oh berarti ibu siswa kalau meninggal suami ibu sekarang ini, inilah. Ibu kalau saya kasih contoh, kalau kasih contoh ibu ini. Kalau suami ini contoh ibu ya, dia takut ibu. Contoh ini, kalau suami ibu meninggal sekarang, siapa ahli warisnya? Satu, dia punya ayah nggak bu? Nggak.
Dan habis ayah. Ibu? Tidak. Tidak ada. Istri? Duo, mana tahu apa aku bantu untuk nama tiba. Makanya apa ikut aku yang belum jangan apa mati itu. Kenapa begini bu? Ibu kalau misalnya ini nak, ibu misalnya bapak menikah yang dia, tapi syarat dukung penuh dia, cuma tak tercatat siri namanya dia, secara agama dia sah. Ketika misal suami ibu meninggal dunia, ibu udah punya anak itu ya, ibu berwaris. Maka bagi ibu nanti kalau ibu udah punya anak itu, suami ibu meninggal, ibu dapat seperempat. Kalau ibu udah punya anak seperempat. Tiba-tiba waktu jenazah mau dimakamkan, datang perempuan menggendong anak kecil. Bu, aku suami apa? Kuana apa? Nah, ini siapa? Ikuana saja. Ada saksi dua orang bersumpah demi Allah, ada saksinya bersumpah menikahnya ibu. Apa yang terjadi ibu? Ibu bagi ibu pindah seperdelapan. Yang seperdelapan pun dibagi ibu. Seperenam belas pun dapat. 7/8 tu kan Ustaz? Untuk anak yang digendong tadi. Nak payu lah. Aku mau kok jadi galih dengan mati itu. Alah Pak, jadi itu Pak, ada Pak Tuhan itu. Ya, Pak, ya, Pak. Ya, Pak, ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, karena itu memang tidak ada alasan ini karena gini loh. Ya, itu kan istri-istri itu. Baiklah mengaku kata KPK pengadilan, baiklah sidang. Dan kata aku yang memang dia kalah di dunia ini. Karena dia punya bukti kan. Tapi di akhirat itu akan membayar di dunia. Tidak serana masalahnya. Iya. Nah jadi kalau dia, jadi kalau ibu nanti misalnya istri, baik. Pasti istri satu ya. Anak. Anak. Perempuan berdua. Baik. Dia punya saudara atau suami ibu? Punya. Oke. Berarti begini bagiannya nanti. Ibu, berarti ibu kena punya anak, ibu dapat 1/8. Ya. Ibu dapat 1/8 kena punya anak. Total sama aset dulu, 1/8 ini. Apa? Anak perempuan, dia 2 orang ini kan? Ya. Kalau 2 orang berapa Pak? 2/3. Dari 7/8 nih. Ya. Ya, ini dari 7/8. 2/3. Maka sisanya ini ibu, wajib ibu kasihkan ke saudara suami. Dipastikan harta dah habis, itu pasti. Nah, jadi buat orang tua itu kemudian kok ya suami saudara suami ibu dapat bagian dong haram. Jadi kalau dia waktu itu kan semuanya dan saya kasihkan sama kamu. Ya apa-apa, tapi harus ada bukti tulisnya. Iya kan ada semuanya. Ah, alhamdulillah. Itu kan berarti kalau mati suami ibu tak boleh lagi dong. Punya ibu saya dong. Ibu saya bijil. Karena hartanya harta saya menghibahkan berapa saja ke siapa saja, kapan saja, bebas. Konsekuensinya saya yang punya apa-apa. Itu konsekuensi kita. Kita semua ya. Boleh semua Pak. Kita semua. Berarti kalau ibu berang, Pak, ibu usia, apa saya ibu ngasih? Kita punya apa-apa. Ya, enggak mungkin. Tapi kalau. Kamu enggak tahu, ibu ya. Konsekuensi hibah itu Pak, hibah itu konsekuensinya seseorang kehilangan kepemilikannya. Terus ada tak buktinya tidak? Buktinya. Tapi kan harta itu berubah-ubah lagi, bukan yang dihibahkan dulu itu. Nah kalau dihibahkan ada rupanya Pak, miliknya pernah di mana? Terserah lagi. Waktu dihibahkan, misalnya dulu waktu dihibahkan jumlahnya misalnya 1M, sekarang sudah berubah dari 5M. Itu tetap ini dia yang pernah dihibahkan, mau berubah berapapun. Tambahnya tidak muat dari itu, ya dulu. Ya, rumah dihibahkan. Iya lah.
Ah itu kalau itu punya ilmu yang mantap tuh, harus belajar. Jadi, belajar lagi. Satu lah tu mana suami beliau kan satu noah, tetapi ah, kan bahkan tadi pakai saksi kan? Ya. Tentu jumlahnya diketahui untuk gimana? Ya. Nah harta yang diperoleh setelah nikah itu kan? Ah ya, tidak. Ditambah lagi ibunya, tambah lagi diulang lagi. Ya. Kecuali dia berkata begini, ditulis di kertas, seluruh harta saya ini sampai saya meninggal dunia ini sudah saya berikan ke istri saya. Please, kalau ada memang begitu, dan itu harus ada notaris yang punya legalitas dia. Tak boleh menggunakan akun kita saja. Tapi dia sudah atas nama. Ya kalau sudah atas nama kita ya sudah. Tapi atas nama itu belum tentu juga. Ya, ya, ya. Kalau ayahnya masih ada, nanti ada penjelasan lebih. Coba dia ayat selanjutnya. Ya, apa saya 11 tu pak? Fani abawai, ayah dan ibu. Ya, abawai, ayah dan ibu. Likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Ayah dan ibu masing-masing dapat 1/6 bila anak yang meninggal itu punya anak. Jadi kalau tadi ibu punya anak kan dia perempuan dua nih. Kalau suami beliau masih punya ayah, ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Nanti pembagiannya 1/6 dari total aset, 1/6 dari total aset, 1/8 dari total aset, sisanya 2/3 dari sisa. Bersisa nanti bersisa lagi kebiasaannya. Kalau ada ayah akan kembali ke ayah sisa satu. Kalau ayah saja yang ada, untung pak. Misalnya, kalau ayah saja yang ada, pertama dia dapat 1/6, ya pak ya. Kemudian istri dapat 1/8, lalu dikeluarkan pak 1/6, 1/8. Anak perempuan dapat 2/3 dari sisa tadi, tetap dari sisa tadi, maka sisa itu kembali ke ayah. Sisa ayah hanya mengambil. Aduh kali ya, itu namanya asabah. Ibu tidak. Ayah saja. Ibu tidak. Kalau ibu dapat 1/6. Kalau tidak ada laki-laki, misalnya yang ada ahli warisnya, misalnya ibu yang ada mertua perempuan beliau, lalu beliau sebagai istri, lalu anak perempuan beliau, kan ada laki-laki dong pak? Maka pasti dapat saudara. Tapi kalau ada laki-laki, mertua laki-laki beliau ada, mertua perempuan beliau ada, anak beliau perempuan semua, maka sisa anak tadi itu untuk ayah semua. Jadi ayah 2 kali dapat. Ah itu masalah tadi laki-laki itu mana beu? Ibadah banyak biasa dulu. Apakah ayah, apakah anak, apakah cucu? Asalkan dia laki-laki, dia menghabiskan semua. Jadi ayah juga dapat ya pak. Pertama dia dapat bagian 1/6 dulu, sama dengan ibu, sama dengan dia istri 1/8, anak 2/3 dari sisa ayah, ibu dan istri tadi, sisanya kembalikan ke ayah. Ayah mengambil semua sisa. Jadi kalau meninggal, ini yang meninggal punya anak, maka ayah dan ibu dapat 1/6. Kalau saudara itu gimana? Saudara, jadi ibu, ibunya ada laki-laki, tapi saudara dapat, saudara itu adalah laki-laki perempuannya. Dan nanti bagi laki-laki bukan perempuan lagi. Iya. Itu ya. Iya. Misalnya. Misalnya berapa? Ya. Kalau perempuan saja tidak ada jalurnya. Terus, kalau perempuan saja? Saudaranya perempuan saja. Oh, nggak bisa dapat sisa? Nggak bisa. Nggak, harus laki-laki. Tapi kemana sisanya, Pak? Kemana sisanya, Pak? Pasti ada laki-laki, Pak, dari keluarga itu yang jaga semuanya laki-laki. Oh, paman? Oh, gitu. Pamannya. Atau anak laki-laki paman? Oh, iya. Laki-laki, Pak? Atas sisi aja, itu gitu, Pak. Pasti ada laki-laki. Ya pasti ada, tapi kan entah siapa siapa orang mereka jauh. Ya jangan jauh. Ya, dari itu dia jauh sana, enggak pemimpin. Kalau enggak ada lagi Pak, negara yang ambil.
lain. Lihat ketentuannya. Itu terakhir. Negara menjadi waris bagi yang tak punya waris. Jadi itu sebanyak berikutnya. Sama dengan ini yang berjenjang kayak wali nikah. Iya betul. Nikah ini kalau tidak ada lagi yang darah hakim negara yang jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Namanya itu. Nanti lah negara akan mengelola menjadikan kepati asuhan kah, dan ada hati itu negara yang ambil lagi. Terima kasih. Tadi berikutnya. Kalau misalnya ini anak perempuan, bapaknya meninggal dunia, maka ini anak itu jatuh tanggung jawabnya ke kakek. Kakek lupa tuh, kok kakek ambil sisu dari itu? Itu rahasia papa kok kakek tapi banyaknya. Kalau nak menikah kan boleh kalau seorang laki-laki, ya saudara laki-laki dulu pak, tu aku saudara laki-laki lebih banyak. Sebab saudara produksi itu tanggung jawab ibu ego, itu masalahnya. Tanggung jawab, jadi dapat warisan banyak tu bukan kesanang-sanang pak, tanggung jawab. Tu aku kadang ada dapat lah tanggung jawab itu. Saya ini kalau meninggal bapak saya, ibu saya tanggung jawab. Saudara perempuan saya kalau mati suaminya, saya juga tanggung jawab. Kalau anak saya, kalau saya meninggal dunia, saya punya anak, siapa tanggung jawab? Kalau tidak ada saudara laki-laki ya, bapak saya. Makanya bapak laki sisu tadi. Itu makanya laki-laki itu tidak bisa laki-laki itu kan. Silakan. Dan tadi sepertinya yang jelas itu anak anak kandung. Anak kiri tidak dapat apa-apa, karena anak kiri kan dia tidak ada sebab dia terima pewaris. Kan sebab terima waris itu satu, nasab namanya. Nasab itu artinya hubungan darah. Saya hubungan darah saya, bapak saya, kakek saya, anak saya, cucu saya, saudara saya, anak saudara saya, itu darah nasab. Yang kedua namanya musyawarah. Musyawarah itu maksudnya perkawinan istri suami. Walaupun baru satu menit dari suami jadi istri, tapi dia sudah berakar dengan status. Yang ketiga wali walayah namanya. Dulu ada budak pak, ada dulu orang kaya tak punya anak, tak punya keluarga, selatan kalah, tapi dia punya budak. Anak budak itu yang menjadi wali suami tadi pak kalau meninggal. Nah yang ketiga pun aku ingin pak, tinggal tunggu gerak. Anak angkat dapat dari mana? Kecuali ayahnya yang meninggal dunia, berarti dia dapat ayahnya. Tapi kalau ibu, misalnya kan, ibu menikah dengan bapaknya. Ini bapak sudah punya anak di istri yang sebelumnya yang meninggal. Ibu meninggal dunia, maka anak-anak itu tidak dapat apa-apa. Dia dapat anak ibu. Anak diri tidak dapat. Dia dapat kalau bapaknya yang meninggal dunia. Itu. Jadi anak diri, anak angkat tidak dapat. Yang dapat itu anak yang darah. Yang nasab. Jadi gitu Bu ya. Saya start ini. Silakan. Jadi misalnya nenek ini anak 5 dan 5. Ya. Jadi yang meninggal perempuan Bu ya? Nenek. Yang meninggal siapa dulu? Nenek ini satu anak meninggal perempuan duluan dari ini maksudnya yang meninggal sekarang siapa ini? Enggak, sekarang masalahnya kasusnya sekarang cucu mau bagi. Jadi kalau cucu mau bagi itu meninggal dan nenek dulu? Sudah meninggal, tapi nenek meninggal. Tapi nenek sudah meninggal itu. Kalau warisnya ada yang meninggal dulu. Berarti si neneknya sudah punya anak kan? Punya anak 5, laki-laki dan perempuan. Berarti ibu yang meninggal itu? Enggak, tanya-tanya nenek. Jangan sisu orang tuanya lain. Iya, dan ini tapi yang cucu sekarang mau bagi. Oh, tidak kalah telat dong itu. Tapi masih ada. Warisan itu kan waktunya. Itu kalau bisa itu langsung dibagi sudah mati itu. Kok kalau anak pindah tuh, sebenarnya baru dibagi susah nih itu saya. Karena kasusnya terjadi. Oke lah. Ini sudah terjadi. Ya. Sudah terjadi. Jadi meninggal si nenek. Dia anaknya tidak ada lagi. Anaknya
meninggal itu tinggal 4 dan 5. Empat anaknya? Dan yang 5. Oh, berarti anaknya laki-laki berapa orang? Laki-lakinya ada 3. Anak laki-laki ada 3. Berarti anak perempuan 1 ya? 1 yang hidup. Yang satu lagi sudah meninggal nih? Yang sudah meninggal dan meninggalkan 1 anak. Lebih dulu meninggal pada nenek kan? Ya, semua terdelek? Terdelek. Nah, sekarang dari anak laki-laki itu masih hidup 1. Berarti, begini dulu. Ini angka ini dibagi lagi. Enggak, tapi dari kelas dan empat itu berjanji tidak akan mati. Ini dulu ceritanya, Ustaz. Tapi ketika semuanya sudah meninggal, tinggal satu anak laki-laki, para anak dari orang-orang tua itu, apa itu, dan anak ini mau membagi. Ya membagi, pembagian ayah dulu ini lagi. Berarti bagian ini itu tidak bagian cucu loh. Karena ayahnya kan masih hidup ketika nenek meninggal, Neng. Nah, bagi itu laki-laki 3 orang, tadi 3. Kita kali 2, 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Jadi jadikan per 7, Ibu. Anak laki-laki yang bertiga dapat 2 per 7. 2 per 7, yang perempuan 1 per 7. Berarti dibagi dulu. Dibagi dulu, bagi ini. Baru cucu nanti dibagi pula, nih. Misalnya cucu si A, anak dari si A, 2 per 7 lah dibagi sama satu. Ya ini juga 27 dibagi 2 sama orang banyaknya. Ya. Oh yang anaknya kita lahir yang kali 2 dan tapi yang terakhir lebih dulu meninggal dari kok. Karena anak yang terakhir meninggal lebih dulu dari nenek kan. Berarti ada apa tuh terhalang bagi ini yang hidup ini. Itu kita tuh makanya supaya tidak masalah capek lagi yang tua di situ. Kalau itu jadi kata itu dibagi jika salah satu dari pasangan itu meninggal. Ya. Pertanyaan berikutnya, ambil saja yang sudah suami ini dapat 1/6 atau 1/8 kan? Meninggal lagi, yang 1/8 itu punya siapa? Misalnya ini lah, saya ini harta istri saya. Dia meninggal kan? Berarti bapaknya dapat, ibunya dapat, anak-anak saya dapat 1/4 ya, karena saya punya anak ya. Nanti akan kembali di ayat berikutnya, suami 1/4. Berarti 1/4 saya ambil lagi. Kalau istri saya punya uang yang 1 M, 1/4 saya sudah ambil. Berarti dapat 250 juta saya untuk modal berikutnya. Oh nanti saya meninggal lagi itu ya? Sekarang? Oh, belum menikah. Oh, waktu dapat itu mati juga lah itu. Ya, dibagi lagi ibu. Berarti saya meninggal dunia, berarti ibu saya dapat. Ibu saya dapat 1/6. Bapak saya 1/6. Nanti anak saya sisa. Dan istri kan sudah meninggal, dapat lagi. Istri dapat lagi, dapat lagi. Jadi saya kalau yang pokoknya yang sempat itu adalah punya aku ibu. Walaupun dari istrinya tuh, tapi kalau punya aku gini, kalau aku meninggal, berarti yang dapet dia yang punya hubungan sama aku. Nah, misalnya yang punya hubungan dengan istrinya aku, walaupun kalau aku dari istrinya aku, yang punya hubungan dengan saya juga, nasab dia tuh pernikahan. Kalau meninggal yang sama dalam satu peristiwa, gimana caranya? Ya harta suami kan. Suami itu kan. Tapi yang punya suami jadinya. Mau itu ketentuannya. Maka saya bilang tadi yang punya hak milik di rumah itu suami. Jangankan harta istri pun milik suaminya. Kecuali ada bukti-bukti tertulis bahwa ada bagian istri pun milik istri. Mungkin keluarga istri bisa mengambil dari itu. Tapi kalau tidak, keluarga istri tidak dapat bagian apa-apa. Dan itu milik suami semua. Kita kadang-kadang di kampung itu kalau kita di KTP lalu nanti aku boleh meeting yang itu kan yang aku berikan. Ya, itu kan harusnya dibagi ya. Harusnya dibagi lah. Ini kan di kampung kan ada ya, walaupun ada yang dia tua. Kadang awak kan menunggu-nunggu bersagan-sagan, tapi aku mau cakap itu dulu. Karena tidak mengikuti aturan. Dibagi langsung. Bahwa nanti ada pak orang yang akan memberikan menghibah dan milik, ya itu lain soal. Dia
Kalau meminta itu boleh, Bu. Menjadi dibagi dulu. Iya, kan dia udah tahu bagiannya ini sih. Bukan sudah tahu, lu ambil dulu. Oh, diambil dulu. Iya, Bu. Baru diminta. Iya, lah diambil. Kan bagian itu aku nyunyuk gini. Dah, tanah itu aku bahan. Udah, ya, udah lapin dan udah main. Ya, ya, kapan gitu ya. Eh, tahu dari mana ambil lah. Dia baru tahu kan. Bermula hati, ya, apa dia tahu ke hikmah. Apa dia itu, tapi jangan ambil dulu, jangan dikat langsung sebelum diserahkan. Udah lah, eh banyak gitu udah, mah ngaih pun nih udah deh. Karena malu udah. Karena kan ditetapkan dengan kisah, kisah, selesai. Lalu boleh diminta, boleh. Boleh lah, kalau tahu udah begini yo. Kan ketika pun nggak berhak untuk mengatakan ya atau tidak kan? Dan tak boleh itu sebelum dibagi, sebelum diagen, kayak itu tuh kalau minta, nah, tidak boleh itu. Ada lagi nih, ketika mau membagi, ada salah satu dari bersaudara itu kaya raya. Dia sudah ucapkan saya tidak mau ambil apa-apa dari warisan ini. Nah, bagaimana cara kita membagi itu? Itu harusnya begitu, kan? Ya jadi ngambil bagian itu dulu, pun ngambil kasihan dan ngambil itu lagi soal. Siapa pun menjadi bumin pembagiannya begitu. Ya. Tapi kalau dia sudah mengatakan saya anggap saja tidak masuk dalam bagian, oke keluarga kemana? Bisa tadi, bisa anaknya berlimo, berlimo, berdua laki-laki, ya berdua perempuan. Yang si laki-laki pun ngecek anggap aku nak dor, bagi si laki-laki berarti ambil ya. Satu kali tiga, berarti satu kali dua, dua. Apa tiga limo jadi seperti jadi kan berlimo tu yang laki-laki seperti limo satu yang perempuan seperti limo satu yang laki-laki dua limo yang cerita ini bingung tak sebenarnya kan itu cerita lagi ada kata dia mengatakan begitu pokoknya ni bagian aku dan bagian berarti coret sebagai daftar ahli waris antara kan hakmu kau tahu sih tu berapa tu suami kau bodoh dah kalau sombong berapa tu sih. Iya, tegaknya itu orang mantan tuh, ya. Padahal dia ya, agak tidak ada apa yang mati. Bu, dianggap itu tidak ada, aduh, itu artinya tidak ada itu, Pak. Tidak, jadi rumitnya nanti kalau misalnya ada apa-apa yang diantara yang menerima tadi yang meninggal, Pak, kan? Nah, kan makanya... Dan jalur ke dia hidup lagi. Sudah habis dibagi, Pak. Kan itu wewenang dia, Pak. Saya, harta warisan bapak saya itu benar, itu wewenang saya, mau saya ambil, mau saya buang, mau saya kasihkan, kewenangan saya. Istrinya belum berhak campur di situ. Kecuali nanti ketika sudah saya terima, baru istrinya berhak pula ikut campur ke harta suaminya. Sekarang dalam konteks pembagian itu, saya punya wewenang untuk menerima atau tidak, untuk ikut ambil bagian atau tidak. Bila saya mengatakan saya tidak ikut ambil bagian, kalian bagi saja lah. Maka keluarkan nama saya. Bagi saya dianggap tidak ada dalam hitungan penerima waris. Itu boleh saja. Boleh saja di itu situasi waktu itu. Setelah itu misalnya ada kejadian meninggal lagi. Masuk lagi namanya sebagai calon penerima atau enggak? Iya, masuk lagi. Masuk lagi apa? Ada konsisten namanya di situ. Nah, kalau misalnya meninggal lagi mungkin saudaranya, Pak. Dia enggak punya anak laki-laki. Ya, punya anak perempuan saja. Berarti nanti saudara ini juga masuk juga daftar lagi. Kecuali dia menolak lagi. Ya, apa dosa masalahnya? Bukan lagi namanya. Itu soal menyusahkan orang yang bagi, harusnya diterima. Harusnya begitu. Diterima dulu bagian dia. Kan kadang-kadang kata orang yang kita tidak boleh paksa, Pak. Ini mau tidak mau, dari mau bangga, Pak. Tidak mau dia masuk daftar, Pak. Pokoknya harta warisan itu saya tidak mau, tidak usah dikasih. Apa kamu maksud itu, Pak? Ambil saja dah, tapi tidak boleh lah, enggak. Harusnya, Pak, gini. Diambilnya dulu bagian itu, berikut kan bagian kasih anak. Dibah namanya, Pak, boleh. Kalau anaknya tahu, kalau anaknya tahu, itu anaknya tahu. Mana, Pak? Itu harga dia. Dia menuntut kalau meninggal. Kalau setelah pembagian warisannya, tiba-tiba dia meninggal, Pak. Yeah. Baru anaknya bisa menuntut. Tapi kalau anaknya dia masih hidup, anaknya tidak bisa menuntut, Pak. Itu kan harga dia. Abu Bakar menghibahkan semua hartanya, anak-anaknya tidak bisa protes. Ya sama lah, Pak. Saya laptopnya mau saya
kasih ke siapapun boleh kan? Bisa tak protes anakmu? Nyo bapaknya mau beli apa ya? Dia kurang. Boleh bapaknya aku ya. Tapi harap Allah kamu. Itu sendiri. Kewenangan aku yang akan memberikan kepada siapa saja. Nah jadi apa risikonya Pak Ustaz? Kalau senten itu terlaksana, kalau tadi tidak tahu, bagi yang pergi itu yang meninggal. Oh yang meninggal ada lagi, Pak, dia tidak hubungan lagi dengan apa itu? Yang meninggal sudah. Dia hanya mendapat pertanyaan di akhirat, harta yang kau tinggalkan itu kau dapatkan dulu bagaimana caranya dan kau belanjakan untuk apa saja dulu. Itu ditanya. Yang tinggal ini, kalau lagi urusan dengan dia, ini urusan yang tinggal kau ini. Dia pernah yang apa yang tinggal dari badan besar misalnya itu malam tidak? Tidak. Karena bukan harta dia. Makanya saya namanya warisan itu sudah ditinggalkan. Namun ditinggalkan pakai ada dua jawab. Namanya barang yang ditinggalkan mah. Ya nanti yang itulah yang bermasalah Pak, yang akan membagi sesuatu dan apa ini. Nah misalnya ibu, ya kan ibu, apa namanya itu, memasuk ya ke saudara-saudara itu laki-laki. Wah bagi ratu saya lah, bagi kakak, dan bertangka lah bagi ratu saya. Nah ibu yang bermasalah di akhirnya. Iya. Itu koreksinya seperti apa tuh kalau misalnya terjadi dulu gitu kan? Ya sekarang misalnya ini Pak, dulu Pak tidak tahu kalau kamu lah, atau lupa baca ayat itu. Aku nak bagi nabi atau kumpul satu orang dia, duduk satu orang dia. Hei, dulu salah bagi ni orang yang atau langsung bagi salah atau terakhir dia berkurang macam yang orang ini ya. Kalau dia protes pak, membagi dia bagi aja nya, bagi kena mendapat nabi. Karena nanti dia tidak salah. Ah, tahu? Kok saling melindungi saja pak ada ya. Kita saling ikhlaskan saja. Itu. Oh, nggak nampak yang memberikan. Jadi yang orang tua itu yang utama saya kepada mulai dari orang tua si anak. Iya. Jadi yang dapat bagian pertama itu ayah, ibu, istri, suami. Sisa anak dia membagi. Kalau dia tidak ada anak laki-laki, sisa pun tidak habis dibagi. Kalau dia punya anak laki-laki, walaupun satu orang, baru sisa habis dibagi. Jadi orang tua itu tetap suka ngasih orang-orang. Pak, belum tentu. Di ayat berikutnya itu, Pak. Bila, di ujung ayat yang ke-11 tadi, bila yang meninggal tidak punya anak, maka ibu dapat sepertiga. Tuh. Pada umrihi sulus. Ibu seperti itu, Pak, kalau punya anak. Misalnya ibu meninggal, suaminya tidak punya anak. Kalau tidak punya anak, tapi bagian ibu sepertiga. Ya, ayah juga sepertiga. Pasti masih seorang itu, Pak. Misalnya gini lah, ahli waris seperti itu ya, Pak. Ibu, cie, sebagai istri. Sekarang ini saya kasih contoh lah. Ya. Ini meninggal tidak punya anak. Ya, Pak, ya. Ahli warisnya yang ada satu. Siapa? Ayah. Dua, ibu. Tiga, istri. Berarti, kalau dia punya harta misalnya 100 juta. Nih, ini hartanya 100 juta. Berarti bagian ayah sepertiga. Bukan sepertiga, ibu ini bukan sepertiga. Ibu sepertiga. Istri terhadap punya anak seperempat. Bagian ibu. Sepertiga di 100 juta. 30 juta apa ya? Sepertiga. Ya. Ah, seperempat dari 100 juta? 25. Berapa itu? 33 tambah 25? 58. Berarti sisanya? 42. Ah, itu ayah satu. Kadang enggak bagi ayah ke ibu, ke istri. Matang. Kalau istrinya lebih dari satu, iya, berarti yang seperempat bagi dua. Oh, jadi seperempat. Oh, jadi makin banyak isi banyak pindah. Isi pun bagi siapa? Dengan ayah ibu ayah dari suami. Iya, ayah dari suami dari yang meninggal. Isi ibu istri. Oh, enggak ada apa hubungan dengan ayah isi dengan ibu istri. Ayah yang meninggal. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ini skenario nya seperti ini misalnya Pak. Keluarganya damai-damai saja, sejahtera, begitu saja. Terus si suami meninggal.
Lalu ayah dan ibunya berkata, tidak salah hamba itu ambil celah untuk istri dan anak. Kecil ayah. Kayak keluarga. Oh, kecil mertua itu ya kakek kuasa istri ya. Dia kecil si kakek, ambo ada kuasa daging. Kayak ini udah dulu, biasanya untuk si istri dan anak-anak, istri dan si cucunya, peminantu semua cucu. Itu kalau alam detok ya Pak, alam juga dibagi kan? Karena tidak ingin rumit kan? Ya soalnya kalau memang lah pasti itu, aku pokoknya nyari yang pada dia kan? Tidak menyalahi itu Pak, tidak menyalahi apa wasiat Allah tadi. Kemudian si anak juga mengatakan, ambo lah bakal ada kerjaan untuk ibunya saja dong. Ya kalau wasiat tidak, sebenarnya yang menyalahi itu kalau tidak membagi menurut itu. Ini kok tak ingin membagi Pak, jadi tidak ingin pusing mereka, dan kecil mertua yes. Itu, ambil ada istri dan anak, dan kecil anak. Ya, berarti solusinya gitu saja, kalau memang orang tidak mau gimana caranya Pak? Itu masalahnya orang tuamu, itu jadi masalah. Kalau tidak mau, tidak masalah, kalau aku berarti saudara-saudara aku tidak mau, saya berarti itu saya banyak. Berarti yang masalah kok banyak, kalau banyak tidak mau. Nah, kalau seandainya ada sisa yang tadi itu, tuh salah yang tadi. Jadi, inilah. Sekarang ayah katakan saya ikut katanya. Pokoknya nggak ada aku satu tak punya satu lah. Derek ayah dulu. Jadi ayah kita Derek. Ya, bos. Berarti siapa lagi yang bisa? Istri kan? Istri. Anak. Anak ada berapa? Mak ada laki-laki kan? Kan negara ada yang laki-laki. Oh, sekolah nggak ada anak perempuan saja. Kalau ada perempuan satu pak. Istri satu, anak perempuan satu. Tidak boleh si kakek mengatakan untuk cucu kita doang, tidak boleh. Harus mengambil kakeknya untuk berdekat ke cucunya. Ini tidak nyomai tong sebanyak, kan kena banyak pak. Tidak jadi masalah itu. Harusnya kalau begitu, masuknya dulu, diambil bagian isi 1/8, ya, anak 1/6, ayah dia, ayah itu nanti dapat kalau punya anak, dia dapat 1/6. Seperenam, anak perempuan setengah dari sisa seperenam seperdelapan. Jadi seperenam seperdelapan setelah dikasih anak lebih setengah. Sekarang kita mau kita kasih satu lembong dari 100 juta. Ayah seperenam dari 100 juta. Sekitar berapa? 16 juta. Seperdelapan 12 juta setengah. Ini 12 saja berarti 28. 28 berarti sisa 72 punya. Anak setengah 72 ini. 36. 36 balik ke kakek, ke ayah. Berarti ayah dapat 36 tambah 16, 52. Nah, kecil kakek, ampun di 52 kok bagi ke cucuamu. Alhamdulillah, itu bagus. Lebih baik begitu pembagiannya. Dari patuh itu di awal minta ke satu, Pak. Soalnya gini, Sar. Kan kalau itu mudahnya itu karena dia 100 juta. Ini barangnya ini adalah sebuah toko, sebuah rumah, sebuah mobil. Ditongkal, Pak. Ah itu kan repot. Pak. Ya kan. Itu kan tadi antisipasi repot itu. Bukan Pak. Ini Pak, kan dia tadi berkerelaan juga ujungnya. Jadi tanpa perlu dijual, tanpa perlu dihitung, si kakek mengatakan nanti sajalah kepada anak dan. Tidak ada hitung dulu. Hitung dulu. Setelah dihitung nanti, seluruh rumah berapa nilainya, mobil berapa nilainya, tanah berapa. Itu memang begitu Pak. Memang artinya kerja apa tuh Pak? Ustaz, pada rumit-rumit pada itu, payah mana? Ustaz, kalau bagi Yoyo, Ustaz, oh, itu ambil dia rumah, ambil dia, tidak bisa loh, Pak, begitu. Karena memang kita ikut aturan syariah. Kalau ingin praktis, itu tentu tidak melanggar aturan. Tapi dia itu berkerelaan semuanya, Ustaz. Dengan lapang hati, ini keluarga sejahtera, Ustaz. Keluarga sejahtera, baik-baik semuanya. Ya, kalau begitu memang begini. Kalau ada orang-orang dari ahli waris itu, ya tapi soal harta itu jalan-jalan. Solusinya Ustaz cari aja orang yang tahu suruh hitung bagi ya. Masih masuk. Iya. Bahwa nanti dia tak mau menerima bagian dia, pokoknya nanti mau dikasih ke siapa? Tertukar lagi jadi yo ibu. Tidak sudah tu baginya. Bukan kita aset kok. Kalau aku bagi kok aku ada duitannya. Jadi dia bersisa sisa ke orang lain. Iya betul. Tapi kalau dia ikut serta, pembagian menjadi aman. Seperti tadi, kan bersisa nanti itu. Ya, 1/6, 1/8. Sisa dari 1/6, 1/8, nanti setengah. Yang masih bersisa lagi, dikembalikan dia kakek tadi, ke ayah. Nanti ayah setelah mengambil total semua milik dia, dikasih ke laki cucunya. Nah, jadi selesai masalahnya. Dari waktu, dari awal itu menolak dan menjadi susah pembagiannya nanti, sehingga nanti berpotensi akan jatuh ke saudara suami. Justru niat yang memberikan ke cucu jadi tidak sampai. Karena saudara suami yang kena pikir kok.
gini Pak mesinnya. Bagian yang buang, buang dia, dia nanti itu. Iya, kenapa Pak? Tapi itu selesai. Enggak, tapi kamu hitung Pak. Kan perhitungan itu tadi yang membuat dia. Ya, mungkin gak perlu dihitung, tapi itu Pak. Dia harus dihitung Pak. Nggak kasih putih lah dari Ustaz, apa yang kita lakukan? Nggak logis dalam pikiran simpan sederhana teknik kesian. Ustaz tahu untuk bagian-bagiannya selesai. Ya, alhamdulillah, kita selesai. Nggak tahu yang kepemilikan. Nggak tahu yang begitu sih. Mungkin ini, nah solusinya dulu. Kalau sebetulnya boleh nggak? Yang tahu itu setelah penspersiannya, angkanya itu tidak tahu. Biasanya dia ditotalkan, dia ahli waris sekian. Apa ada tes 8 dan 8 mau membagian risiko. Enggak tahu pada 8 kok. Itu enggak hal. Jadi itu kalau setelah dikalkulasikan semua aset yang 8 itu berapa nanti akan dikasih ke siapa kan sudah jelas. Ya. Yang jadinya enggak mau menolak dan enggak bisa menolak dari awal, so akan kacau ke bagian nanti itu. Yang jadi ini kalau berdiet kan makin kacau dulu yang bagian itu nanti dulu setelahnya dapat bagiannya nanti akan dicucungin deh. Ustaz, apakah seseorang yang menolak itu termasuk menyalahi aturan agama? Ya, ya sebenarnya kan kalau soal harta itu kan ya kan muamalah. Prinsip muamalah itu kan antara bil. Yang suka antar kalau dia reda juga enggak ada masalah. Kan di akhirat nanti kan keredaan itu yang paling penting. Kalau dia merasa terkurangi haknya baru kita dituntut nanti. Tapi kalau dia merasa dikurangi enggak ada masalah. Cuma kata Allah, kita enggak boleh membagi di luar ketentuan Allah sehingga merugikan orang yang harus dapat bagian sekian. Itu jadi masalah. Kalau Bapak enggak mau membagi menurut Al-Qur'an ini, Bapak pilih dosa lah, awak pilih dosa lah, mendamai-damai saya, Bapak akan bagi banyak aset, nanti macam menjadi masalah, Pak. Kenapa? Karena ada pihak yang disalimi nanti. Ini makan haram. Iya, itu makan haram, harta haram dari itu, Pak. Dan Bapak yang jadi ini dibagi dulu. Soal ini, Bapak akan bagian kasih, ya bagian itu soal lain. Dan jangan dengan alasan, payah-payah mana, Pak, enggak bisa, Pak. Banyak. Ya memang saudara adalah apa? Kalau ada anak? Karena ada perempuan. Oh ya, kalau ibu tak punya anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, ya. Ayahnya pun tidak ada lagi. Ya. Ya berarti saudara laki-laki apa? Ya, tapi kan saya datang tuh bapaknya cari ibu anaknya. Kata saudara laki-laki siapa? Ya tidak berarti anaknya saudara laki-laki tetap anak mengambil bagian dia. Tapi bagian anak cuma 2/3 tadi. Sisanya. Ah, macam dalam ini dulu selalu tapi bagian dia tu. Ya, dah tu, dah. Jadi sisi itu ada pemilihnya dia bang. Sebab kalau dia tak memahami, dia nak ke mana apa ke bagian perempuan itu. Berarti sisa tanpa kepemilikan kan? Maka supaya aman, ambil. Beko, dah selalu ambil bagian. Jadi mungkin kata-kata itu bukan tidak mau mengambil itu dia ambil sana. Ya, bagi pagi dulu bagian dulu aku serahkan ke Pak. Jadi selesai pembagian dulu. Dibak kamu boleh. Oke, Pak. Jadi eksekusi dia kita nanti ya. Iya. Sebab kalau dinon dari awal menolak nanti kan bagian anak perempuan tidak bertambah dengan itu. Jadi jelas dulu kita kami sudah menikah. Ya. Ah betul. Yang bagian kami sekian yang sudah kami miliki, nanti kami serahkan pula ke teman-teman. Itu lain soal. Ya, yang tak boleh itu kita mengikat bagian orang sebelum dibagi, sebelum dia diserahkan kepadanya harta itu. Pembagian dari yang sudah milik si saudara laki-laki bapak tadi itu boleh rata, Pak? Boleh. Boleh rata kepada laki perempuan. Oh, enggak bisa, Pak. Laki-laki bukan perempuan. Hibah dari dia. Hibah dari saya kan omnya nih. Iya, apa bagi dulu satu perempuan dua laki-laki, satu laki-laki dua perempuan. Oh, iya. Setelah dapat nanti kan hibah. Terus bagian apa aku terus akan terus siapa? Ah,
cara pembagiannya kan tidak berbeda, jadi boleh bebas. Pada apa tetap dalam rangka warisan nih, satu laki-laki, dua perempuan. Bisa masih hidup? Kan yang saya dapat dari saudara-saudara saya dapat, bukan? Lalu saya kan ingin menghibahkan kepada anaknya nih. Ya. Ini saudara saya, dia meninggal. Lalu ambil bagian apa itu? Kan untuk menyelamatkan itu, kajian kan anak perempuannya bah. Dalam hibah. Dalam hibah. Boleh, Pak. Boleh semuanya boleh. Kata gitu, tidak perlu lagi ada. Oh, itu kan harap tuh apa? Boleh. Apa boleh bebas kalau sudah harus satu orang aja boleh. Kalau meninggal nanti jadi warisan lain. Kalau meninggal nanti jadi warisan lain tuh. Ustaz, sebelum seseorang meninggal itu dikasih dibikinnya hibah gimana Ustaz? Boleh enggak? Berarti enggak ada wasiat lagi kan? Berarti kan boleh. Dan kan wasiat dia pun enggak punya harta lagi, apalagi. Jadi mungkin solusi begini, kita ingat istri kan saya khawatir. Karena kalau soal hibah maksudnya di duit dia. Enggak pusing. Ustaz, kalau hibah konsekuensi hibah kan sudah sebut. Hibah konsekuensinya bapak kehilangan kepemilikan saat itu juga. Enggak apa-apa, Pak. Soalnya gini, kan keluarga yang lain-lain itu jaraknya jauh dan kadang tidak ada urusan apa-apa dengan kita saudara paman, saudara laki-laki ini. Anak itu dekatnya ke keluarga ibu kalau di Minang kan, jadi dia bahkan tidak pernah apa dengan pamannya laki-laki itu macam gitu. Kalau menghibah, Pak. Ada satu masalah lagi, Pak. Ini kan saya secara itu menangkap dari di sini pasti banyak memikirkan hibah bukan hibah atau apa gitu ya, karena kan simpel jadinya. Tapi ada satu masalah, ketika sudah kita hibahkan, saya kita katakan saya kalau meninggal nanti seluruh kita atau kita katakan itu tidak bisa, itu wasiat namanya, Pak. Kalau saya meninggal nanti itu wasiat namanya. Kalau karena kalau kita katakan sekarang seluruh harta saya kasih istri saya, harta itu terletak di rekening saya pakai belanja, saya pakai itu berbesar namanya. Bang, itu berbesar belanja kan orang. Itu harta saya, milik istri saya. Yo ada yang ada yang lagi langsung ha. Kalau mau belanja minta loh Ustaz. Lagi belanja. Kalau mau dipakai ke istri, ibu apa tidak boleh memakai itu lagi? Tapi kan mahkamah melapor kan dok, minta itu kan? Ya, kan beko mahkamah itu tanya dia apa? Itu konsekuensi hibah, Om. Jadi begitu lah, ya. Iya. Tapi tidak bisa kan? Kenapa tak? Jadi kita berarti dia bijak. Kalau saya meninggal duluan, apa ini harta kamu? Lantas istrinya bilang juga, kalau saya yang meninggal, harta ini harta bapak. Tidak, itu wasiat. Wasiat tidak boleh. Suami tidak boleh berwasiat untuk istri, istri tidak boleh berwasiat untuk suami. Karena suami dapat bagian otomatis, istri dapat bagian otomatis. Allah yang diwasiatkan. Yang boleh berwasiat itu kalau bukan orang yang terdapat bagian. Saudara kena terlarang oleh anak, cucu kena terlarang oleh anak. Saya misalnya punya anak tiga, satu sudah meninggal, dua masih hidup, anak saya yang meninggal ini kemudian punya anak itu. Kalau nanti saya meninggal dunia, apakah cucu saya dapat harta warisan dari saya terhalang oleh PT-nya, PT-nya. Supaya cucu yang berhapik berwasiat lalu atau berhibahkan, itu boleh. Wasiat ketentuannya diambil setelah meninggal. Hibah sekarang juga diambil setelah meninggal dan tidak dibagi. Maka kalau hibahku itu sempat orang ini meninggal. Tentu saja. Yang penting punya karakternya. Tapi itu boleh buat Ustaz itu pertanyaan dua juga dari Ustaz. Dua karakternya. Iya. Jadi kalau yang laki-laki meninggal duluan maka katanya. Itu tidak wajib dipenuhi. Itu untuk wasiat ini. Yang benar itu begini. Mulai hari ini sampai kapanpun ini harta milik istri saya. Atau itu sebaliknya gitu. Ini harta milik suami saya. Tanda tangan, bersaksi. Itu namanya hibah. Tapi kalau nanti kok menikah, kok harap tuh, sudah. Atau seperti kok menikah, belum, kok tuh.
ibu. Rendang. Bak itu ya. Kalau asuransi kan ada asuransi itu. Nah itu dimasukkan ke dalam warisan yang sama atau ada ya, yang banyak asuransi banyak. Pertama, asuransi itu haram. Dia judi. Perjudian asuransi itu. Ya. Ada yang bayi garisannya. Ada yang bayi sekali banyak lebih. Ya, maksudnya judi asuransi itu ansab namanya, untung-untungan. Jadi apa pendapat asuransi haram? Baca dulu set, dan dibagi loh di sak. Ya, kayak saya kalah dapat di sosial kayak yayasan. Jadi bagi itu, kalau tuh haram dibagi itu sama kami. Berarti tabungan di bank yang bunganya enggak pada Pak Kota Bukit di Jawa. Kecuali yang bisa deposito yang enggak bunga sekian itu enggak usah ini. Yang asuransi tidak boleh terima Pak. Karena asuransi itu judi. Hukum judi itu haram. Berarti duit yang dari asuransi itu haram. Itu makanya masyarakat enggak apa-apa ya, ibu enggak usah pakai asuransi auto deh. Bapak itu perlu rusak pedo sih, kalau mau pakai auto, kalau rusak dewa pedo ya, kalau orang pedo itu. Nah, itu. Awak apa beli auto? Apa pakai auto? Apa mantan tak ada tembok? Tuh apa beli? Mantan tak ada tembok. Awak apa beli? Awak pakai apa? Bolehlah orang yang asuransi itu yang sirik. Sirik, nah, cuma itu berjudi namanya. Berjudi itu kerja setan kan? Nah, iyalah. Dan tak percaya Tuhan kamu menyelamatkan dan kamu lagi yang terus. Yang terlangsung, sifat yang kamu boleh. Yang terlangsung. Iya, Pak. Ya, Bapak Ibu jadi kelemahan asuransi itu. Inilah, Bapak Ibu misalnya kan dibagi untuk Bapak Ibu celaka kita. Itu Bapak Ibu membayi ke orang-orang itu bisa kelemahan. Bapak asuransi tidak punya piti, Bapak Ibu. Nah, piti orang nyampe, Pak. Nyampe, piti orang dikumpul, nyampe, Bapak Ibu. Nah, bayi lah orang itu bisa kelemahan. Tidak, karena ada akhirnya bisa kelemahan. Amal banget, lo banyak lo deh, jadi bayi lo nyaman. Itu gak bangkrut lo deh. Nah, kalau sudah dosonya milih orang itu. Hanya lah sebenarnya lah sudah, tapi alhamdulillah, sama alhamdulillah, sifat siapa banyak deh. Gue gak balik itu aja, gue gak balik itu, ada aja sih, pakai asuransi aja. Kalau ngajar untuk kuliah asuransi, itu besok jadi ya, enggak? Besok jadi ya, kalau mengajar menghitung, enggak apa-apa. Tapi kalau mengajarkan asuransi di dalam konteks menguruh, apa tapi dosa kamu juga? Tidak. Pasuan. Yang bertanya. Yang mengajar asuransi, itu mengajar penghitungan, itu lain soal. Itu ilmu. Tapi kalau untuk membawa orang ke situ, apa tapi dosa yang sama sama banyak orang itu? Tapi ilmu yang tidak bermanfaat, tidak. Tentang, oh ternyata begitu asuransi, oh ternyata kalau itu bagus itu haramnya. Kan dia punya dari argumentasi untuk mengharamkan tadi. Dengan hasil kajian tadi, tentu lebih kuat argumentasinya dengan hasil penelitian untuk mengambil kesimpulan hukum haram dan asuransi. Tidak apa-apa. Tapi Pak, mahasiswa yang diajar itu kan kadar keimanan dan kepahaman terhadap agamanya berbeda-beda. Melihat itu, oh nanti hanya membayar segini, tiba-tiba nanti mati lalu dapat sekitar 100 juta, kan termotivasi untuk membayar. Walaupun dikunci oleh bapak dosennya, saya
asuransi haram. Pasti yang dikunci oleh bapak. Siapa yang menjamin termotivasi anak itu dari mata kuliah yang tanpa kelas aja? Ya bang, dikecil mak, dikecil katanya. Kalau beliau cara wajarnya pasti lah. Nah, contoh soalnya tentu kan nggak mungkin ini nanti berapa asuransi yang terima oleh anaknya sekian tahun ke depan. Saya orang tua saya meninggal ketika usia 15 tahun. Jadi tidak ada asuransi orang tua kan. Itu kan setelah orang tua meninggal kehidupan kita jadi lebih baik. Iya. Jadi semua asuransi. Ya. Ya, tapi kalau mengkaji sistem untuk kemudian kita menjadi bijakan untuk mengambil hukum, baik. Tidak apa-apa. Nah, tapi kalau ditanya apa hukum asuransi cuti adalah yang hukum cuti, dan ada nasib-nasibat dalam Islam, nasib-nasibat itu diharamkan ya, sama untung-untungan itu ya. Itu sama Pak Ibu yang menggolikan insya itu sama nama dia yang dalam, cuti. Nah ini Islam, acara mahasiswa ini sudah ya, kalau acara itu kan mendapatkan uang dari peserta, nanti uang itu hadiah dari itu yang judi. Yang tidak judi itu hadiah dari sponsor pihak ketiga. Bertandinglah kan dia, nanti ada pihak ketiga kasih hadiah itu halal hadiah. Tapi kalau dari peserta dipungut, lalu nanti yang menang dapat hadiah dari uang itu. Ada yang kalah, ada yang menang, ada yang rugi, ada yang untung. Itu yang judi namanya. Makanya harus disediakan jurusan. Nah, kalau tugas kapolri kan bilang apa tuh anggaran untuk aja kegiatan ini. Sedangkan insan untuk operasional boleh. Iya, kalau operasional nggak apa-apa, yang kapolri itu hadiah. Karena hadiah itu perjudian, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang untung, ada yang rugi, begitu. Baiklah, Bapak Ibu ya. Tapi jangan dua ini lah, kok nggak. Untung ibu yang dari mana, kalian di rumah, tapi nunggu ibu. Nah, begitu lah Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang saya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan Bapak ya, karena nanti ada masih ada pertanyaan. Belum, ayatnya masih ada satu lagi, ayat 12. Nanti kalau apa kita lanjutkan ayat 12. Oh ya boleh. Bisa. Boleh. Bisa. Boleh. Oh ya. Bisa contoh kasus contoh apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak yang menghormati, terima kasih banyak Pak Ustaz. Nampaknya apa yang kita bahas pada hari ini surah An-Nisa ayat 11 ini banyak menjadi pembicaraan kita, menjadi diskusi kita. Insyaallah pada bulan depan dan kita lanjutkan. Barangkali ada beberapa pertemuan yang Pak Ustaz yang khusus tentang membahas tentang warisan ini. Karena sudah hampir jam 12, maka sampai di sini pertemuan kita. Kita makan bersama dulu, yang di rumah itu makan rumah masing-masing ya. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.